Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas melanjutkan draw di event KOF ya. Karena pola saya 4-5 teman-teman. Seperti ini ya pola saya. Ini dia. Berarti kalau misalkan saya draw 10 kali lagi, otomatis saya dapat pola 6 teman-teman. Jadi 4-5-6 ya. Oke. Kita langsung draw aja. Oh ya. Di video sebelumnya saya bagi-bagi top up gratis ke kalian kan ya. Dan ini untuk beberapa pemenangnya ya. Tenang teman-teman, masih ada beberapa orang lagi saya bakal pilih. Karena belum ada beberapa orang belum saya pilih ya. Jadi nanti saya pilih lagi untuk mendapatkan top up gratis dari saya ya. Jadi ya kalian komen aja lah ya. Di video sebelumnya itu kemarin kan saya bagi-bagi top up gratis ke kalian. Dan event ini masih ada 2 hari lagi teman-teman. Jadi sabar aja. Buat yang gak kebagian sabar aja. Lagian kalau kalian belum dapet, kalian stay aja teman-teman di channel ini. Karena saya sering bagi-bagi skin atau top up gratis ke kalian ya. Jadi kalian stay aja di channel ini. Kalau kalian gak dapet juga dari top up gratis dan bagi-bagi skin dari saya, kalian bisa dapet skin gratis dari event-event terbaru yang saya infokan di channel ini ya. Kalau kalian gak dapet juga, kalian bisa download aplikasi penghasil diamond gitu. Untuk caranya saya taruh link videonya di deskripsi ya. Masih banyak celah teman-teman untuk mendapatkan skin atau diamond secara gratis gitu. Jadi gak ada yang namanya gak bisa gitu, pasti bisa teman-teman ya. Belum lagi kalau ada bug di Mobile Legend gitu. Jadi subscribe aja teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan gitu ada event-event gratisan. Dan kalau ada bug pun pasti saya share di channel ini ya. Waduh, player gratisan sangat senang teman-teman. Auto Sultan pakai jalur gratisan gitu kan. Nah, buat teman-teman yang top up di OD Store ya, di OTG, sabar aja teman-teman, karena websitenya lagi down gitu. Diamondnya sudah saya kirim, tapi masih lewat gitu. Biasalah, kalau ada event besar-besaran, emang seperti ini teman-teman. Webnya jadi down gitu, down karena saking banyak yang top up. Tapi tenang aja, diamondnya pasti masuk teman-teman. Baru aja masuk nih, tadi saya ada pemberitahuan notifikasinya. Yang udah top up di tempat saya, cek aja sekarang ya, udah masuk diamondnya. Oke, kita langsung klaim aja. Di sini dapat 2, ya kalian udah pada tahu ya. Eventnya masih ada 2 hari lagi, besok di jam 3 sore masih ada, besoknya lagi masih ada ya, masih ada 2 hari lagi gitu. Terus gunakan 225 diamond. Oke, kita langsung gunakan aja. Buka sekali. Dapat Cecilion. Oke, saya udah dapat. Anjir banget dapat skin yang sama. Udah tahu skin saya di akun ini dikit gitu. Dapatnya skin yang sama. Aduh, nonton gak mau ini. Rugi anjir. Gunakan 100 diamond. Dan gunakan 250 diamond, kita tukarkan 17 ya. Oh ya, buat yang nanya, bang, ini VPN bisa nggak? Ternyata udah nggak bisa teman-teman ya, VPN udah nggak bisa. Saya di jauh-jauh hari saya udah coba-coba, tetap nggak bisa teman-teman. Saya cari celah gitu nggak bisa, emang apa sudah tidak ada celah gitu teman-teman ya. Mungkin nanti juga kalau ada event-event yang baru juga biasanya monton. Waduh, dapat jauh head skin apa ya, skin basic maksud saya ya. Oke, kita oke aja. Abis itu kita langsung dapat skin. Waduh, skin Guinevere. Siapa yang ngincer cita-citanya ingin mendapatkan skin KOF Guinevere ya, coba komen ya. Di akun saya yang utama saya mendapatkan skin Aurora KOF gitu kan, dan di sini saya mendapatkan skin KOF nya Guinevere gitu. Oke, di sini saya mendapatkan Hanzo. Dan di sini mendapatkan emote. Oh ya. Aduh, dapatnya fragmen semua. Nanti saya mau fokus lihat ini dulu ya. Kok dapat fragmen semua gitu. Saya juga bingung. Oke. Fragment terus. Waduh, skinnya nggak apa-apa lah, skinnya 3 berarti. Oke, kita dapat 6 ya, udah pasti dapat 6, nggak mungkin nggak.
Ini namanya pola hoki, udah pasti pola hoki. Dan kita mendapatkan skin Akov Chow. Siapa komen-komen di sini yang mendapatkan skin Chow Kof gitu kan. Anjay, ini aduh ya Allah. Di akun utama saya ngincer skin ini gitu. Kenapa di akun ini saya mendapatkan skin Kof? Akun yang saya jarang pakai gitu. Saya udah mendapatkan skin Kof 2 gitu kan. Aduh, terima kasih ya Monton ya. Nah, jadi saran saya kalian langsung buka 10 kali ya. Jangan 1 kali 1 kali. Biasanya 1 kali 1 kali zong teman-teman isinya. Parsa, kita buka lagi. Magic Wheel. Oke, Benedetta skin basicnya ya. Emote. Oke, dapat skin epic lagi dan kita mendapatkan skin kurva. Skin kurva ini spesial ya. Gentleman Thief. Kita lihat apa yang ada di balik beban ini. Mantap. Oke, dapat skin epic lagi dan saya udah pernah mendapatkan skin ini di akun utama saya ya. Di sesi ke-1. Tapi enggak apa-apa. Skinnya kok lebih banyak di akun ini ya? Kesel banget saya, kenapa enggak di akun saya gitu. Kurang hoki mungkin. Oke. Coba. Gimana? Oke. Menurut kalian ini hoki enggak, guys? Anjir, guys. Teman-teman, hoki enggak? Kita buka lagi. Polanya hoki enggak itu, teman-teman? Di pola saya langsung dapat yang ke-1. Oke, teman-teman, udah itu aja ya. Jadi event Kof ini ada di 14 negara, teman-teman. Ada di Brazil, ada di Chili, di negara Amerika Latin, ada di Asia Tenggara ya. Jadi ada, saya udah saya kasih tahu ya info-infonya. Ada di beberapa negara dan saya sudah coba, saya coba bobol ternyata tetap nggak bisa teman-teman ya. Jadi yaudah teman-teman, ini aja teman-teman ya. Yang saya paling berkesan di video ini adalah saya mendapatkan skin Kof-nya Chow ya. Saya gunakan sekarang, saya belum punya hero-nya. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.